Barong saya berdiri sejak tanggal 17 Agustus tahun 1999, tepatnya sekarang sudah 20 tahun. Kenapa kami mendirikan barongsai? Karena kami waktu kecil juga adalah pemain barongsai. Dan barongsai kami adalah barongsai dari Yayasan Marga Huang. Sama seperti Huang Fei Hung. Kami latihan barongsai tidak pakai musim-musiman. Kami latihan barongsai sepanjang tahun. Jadi sembarang waktu kalau diundang ikut kejuaraan, kami tetap langsung bisa berangkat. Karena kami latihan satu minggu minimum 3-4 kali. Tapi kalau ada lagi sedang mau persiapan kejuaraan dunia atau kejuaraan daerah, kita latihan tiap hari. Saya bergabung sama barongsai Kong Ahong udah 15 tahun. Kebetulan saya pertama kali masuk itu, kan saya nggak mungkin langsung main di atas-atas yang tiang-tiang itu. Saya pertama main di lantai lah, tradisional. Dan saya dulu tuh masih pemain depan. Pengalamannya yang pasti, pertama bangga bisa bawa nama Indonesia, bisa bawa pulang medali emas juga ke Indonesia. Latihan khususnya sih nggak ada sih, paling ya latihan biasa aja, seperti normal aja, nggak ada latihan khusus atau apa. Perasaannya ya bangga, seneng bisa bawa pulang medali itu, wow banget, karena apalagi kan tandingnya juga di negara yang bisa dibilang ya emang asal muasalnya barongsai itu dari sana. Harapannya yang pasti sih semoga bisa nambah banyak lagi medali emasnya buat yang anak-anak yang mungkin hobi barongsai, ya bisa gabung ke tim-tim barongsai yang dekat dari daerah-daerah kalian, biar bisa sama-sama. Jadi jangan cuman, ya mungkin bukan cuman saya yang bisa bawa pulang medali emas, mungkin kalian juga bisa.